Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-teman yang saya hormati. Di saat sang matahari memancarkan cahayanya untuk menerangi jagat raya ini, rasa pantas bagi kita semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Salawat dan salam kami persembahkan kepada seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berjasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Habibullah, bertitel Rasulullah. Beliau adalah Muhammad putra Abdullah dan Siti Aminah. Teman-teman yang saya katakan, sungguh merupakan kehormatan yang besar bagi saya bisa bertemu dengan pejabat di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Walaupun tidak di bawah komando Bapak Dr. Haji Husnul Maram, Magister Hukum Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya sampaikan maaf, saya hadir di sini bukan karena mumpuni, bukan pula untuk menggurui, dan bukan pula untuk menasihati. Karenanya saya yakin yang hadir pada saat ini adalah seorang penceramah, seorang ustaz, seorang kiai, seorang aktivis dakwah yang hidupnya selalu digunakan untuk berkhidmat dalam Islam, memperbaiki perilaku umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak, mengenyangkan perut si miskin, mencerdaskan otak si awam, untuk mewujudkan harapan bangsa sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka dakwah dengan sebuah tema cinta tanah air. Teman-teman yang saya banggakan, sejatinya perilaku cinta tanah air adalah salah satu hal penting dalam memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa tanpa adanya kepedulian terhadap NKRI, generasi penerus kita nantinya rawan rapuh, mudah berpecah belah. Padahal semakin hari tantangan global semakin kompleks. Dengan kecintaan terhadap tanah air yang rendah, bangsa kita bisa saja dijajah dari dalam. Gaungan semangat cinta tanah air perlu digaungkan oleh semua pihak, baik dalam pidato, sambutan, maupun pembelajaran di madrasah. Teman-teman yang saya banggakan, sebenarnya seberapa cinta sih kalian kepada negara kesatuan Republik Indonesia? Saya yakin jawabannya adalah kalian semua cinta NKRI, betul? Cinta terhadap Indonesia, betul. Cinta terhadap Bumi Pertiwi, betul. Ayo bersama-sama gaungkan NKRI harga mati. Namun kecintaan tersebut sejatinya tidaklah cukup dengan kata-kata atau sekadar ucapan sekali lewat, melainkan harus diikuti dengan sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh sikap dan perbuatan yang menjadi bukti nyata bahwa kita
Ada berapa sikap cinta tanah air yang perlu kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, bersemangat mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Sebenarnya, mengapa kita harus belajar sejarah perjuangan para pahlawan? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan semangat untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tanpa perjuangan para pahlawan, rasanya mustahil kita bisa berdiri tegak, aman dan damai. Mungkin kita malah sibuk berperang melawan penjajah, sehingga tidak memiliki waktu untuk belajar, bersekolah hingga bermain bersama teman. Hebatnya di zaman milenial era merdeka belajar, kita tidak perlu lagi repot-repot membawa bambu runcing, membawa tombak. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah berperang melawan kemalasan diri agar terhindar dari kebodohan dan ketinggalan. Teman-teman yang saya banggakan, sikap cinta tanah air yang berikutnya adalah semangat kita dalam mengikuti upacara bendera tersebut maupun hari-hari besar nasional. Ketika kita upacara, kita bisa mengenal bendera merah putih, lagu-lagu nasional, para pahlawan nasional, hingga simbol-simbol itu. Semua itu adalah wujud dari kecintaan kita terhadap bumi Indonesia tercinta. Ketika kita upacara, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang disiplin, rapi, dan bekerja keras. Selain itu, jangan lupa bahwa kita juga diajarkan untuk menghargai orang, baik orang yang lebih tua maupun rekan-rekan sebaya. Teman-teman yang saya banggakan, sikap cinta tanah air sejatinya tidaklah cukup dengan melaksanakan seremonial belaka. Sesungguhnya ada banyak sikap dan perilaku lain yang berkaitan dengan cinta tanah air yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terbatas pada lingkungan madrasah, namun juga bisa diterapkan pada lingkungan keluarga maupun masyarakat. Apa contohnya? Contohnya seperti menggunakan bahasa Indonesia pada acara resmi, mewujudkan ketertiban dan ketentraman pada lingkungan sekitar, belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan, tanpa adanya sikap cinta tanah air, maka percayalah bahwa suatu hari nanti negara kita akan hancur karena dipimpin oleh generasi yang kurang peduli terhadap Indonesia. Maka darinya marilah kita tingkatkan kepedulian terhadap tanah air Indonesia dengan memulainya dari diri kita sendiri dengan semangat pantang menyerah dan rela berkorban. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya banggakan, sekian pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi